Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Sampo. Kali ini berada di pasar lagi teman. Kita akan nyari ayam bakok di pasar Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Dan pasarnya di sini tuh setiap hari buat teman-teman ya. Jadi mungkin ada penghobi dari luar Kalisat sini, kalau mau mencari ayam, pasarnya di sini tuh setiap hari ya. Oke teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di bawah, aktifkan juga loncengnya untuk mendukung channel ini agar tetap semangat bikin video selanjutnya. Dan yang sudah bergabung, saya ucapin banyak terima kasih. Semoga kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dimurahkan rezeki, diperlancar segala urusan kita, amin ya robbal alamin. Oke teman ya, kita ikuti terus videonya. Ini ayam super semua kayaknya sekarang lur. Tuh. Nampakan ayamnya, mukanya. Ada ciri mirip sama ini, mukanya kayak nyalur ya, cengkernya juga ini. Hah? Di berapa di ban ya? 200. Nah kalau yang ini 200 teman ya. Ayamnya bagus juga ini, tulangan juga bagus. Takoy sampah. Takoy apa? Kacau sampai takoy. Bunga tak telat dong dijamin. Pokok. F1 pak, masih F1 ini pak. Iya. F1 di bandrol 300 teman ya. Di bandrol berapa? 250. Oh 250. Oh 250 katanya temannya ya. F1. 250 masih bisa itu tipis ini teman. Ayamnya super ini ya. Oh ini katanya sudah laku teman ya, diambil 23 teman, 230 ya, diambil 230 soalnya ayamnya dijamin ya. Nah ini bapaknya karena mau pulang dilepas teman, 230 pak ya, ya sudah laku tapi ya laku pak ya, sudah dilepas 230 teman. Nah ini super teman ya, ayamnya jumbo, penampakan mukanya.
Pak Dekan. Ukuran big sis nih teman ya, buat pakan mantap ini. Hebat. Orang itu bos gak masuk kayaknya saya, bos. Mau masuk pegang gitu ya. Berapa sih bos timban, bos? Hah? Oh, katanya ini gak dijual teman ya. Nah ini ayamnya super teman ya, dibanderol 600.000, body juga bagus ini ya, nah jalo itu. Ini dibanderol 600.000 sama orangnya yang punya teman ya, mungkin masih bisa nego tipis. Ayamnya bagus, tulangan juga tebal teman ya. Sampai tawaran 350 teman, belum dilepas karena orangnya masih